Yang berhormat Senator Puan Hajah Khairiah binti Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Terlebih dahulu, assalamualaikum sekali lagi dan salam sejahtera. Dan permulaan kalamnya, saya mewakili Kerajaan Negeri Kelantan dan seluruh seisi rakyat Kelantan menjunjung kasih di atas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-15, Sultan Muhammad V di atas kesudian menyampaikan titah di pembukaan Dewan Penggal V Parlimen ke-13 pada Mac lepas. Dan tentu sekali ucapan Dirgahayu Tuanku rasanya tidak terlambat di atas pelantikan Tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-15. Semoga seluruh rakyat Malaysia aman makmur sejahtera di bawah payung pemerintahan Tuanku berprinsipkan keadilan dan juga syariah, insya-Allah. Dan untuk perbahasan saya kali ini, untuk Akta 355 saya tidak akan mengulang kerana memandangkan ramai rakan-rakan yang berhormat telah pun membahaskan berkait dengan Akta 355. Begitu juga berkait dengan peruntukan-peruntukan pembangunan-pembangunan yang diperlukan di Kelantan, begitu juga telah disentuh oleh dua orang rakan yang berhormat daripada Kelantan juga, keperluan-keperluan yang diperlukan oleh Kelantan juga saya tidak akan menyentuh. Cuma saya terus kepada perbahasan saya yang pertama, iaitu berkait dengan Akta 164. Iaitu Akta Memperbaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976 yang mana telah tersenarai untuk dibahaskan pada sidang Dewan Rakyat yang lepas tetapi telah ditangguhkan. Di sini suka saya membahaskan berkait dengan cadangan pindaan akta ini kerana ia secara langsung berkait dengan hak kekeluargaan orang Islam, status agama anak, hak penjagaan, nafkah dan pengagihan harta di Mahkamah Sivil. Dan pindaan yang dicadangkan dalam Akta 164 saya kira suatu pindaan yang tidak adil kerana ia telah menyekat dan mengganggu gugat prinsip kebebasan menganuti dan mengamalkan agama bagi umat Islam yang jelas termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Artikel 11 dan Artikel 13, yakni agama bagi persekutuan adalah agama Islam. Cadangan pindaan ini jelas bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan Artikel 11 dan juga Artikel 121 dalam kurungan 1A serta bercanggah dengan pandangan jawatan kuasa Fatwa Kebangsaan tahun 2009 lagi. Dan tentu sekali ia mencemar keutuhan institusi Mahkamah Syariah dan keharmonian masyarakat berbilang kaum, agama dan etnik dalam negara ini. Oleh yang demikian, saya mencadangkan agar pindaan yang dicadangkan di bawah Akta 164 ini dikaji semula secara mendalam menerusi pembentukan jawatankuasa khas untuk merangka dan mengemukakan penyelesaian lain yang saya kira lebih adil bagi kedua-dua pihak, sama ada yang converting to Islam ataupun yang non-converting to Islam. Serta penyelesaian ini yang lebih adil, menyeluruh dan inklusif melibatkan semua pihak yang berkepentingan, iaitu jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, pengamal undang-undang syariah dan sivil, pertubuhan bukan kerajaan dan sebagainya. Dan sebagai alternatif kepada cadangan pindaan Akta 164 yang ada adalah dengan penubuhan suatu mekanisme yang lebih anjal sifatnya bagi membolehkan kes diselesaikan secara lebih adil
sesuai dengan perbezaan fakta antara satu kes dengan suatu kes yang lain, tanpa bias kepada mana-mana pihak dan mengenepikan faktor satu pihak yang telah menganut Islam yang terjamin haknya sebagai seorang Islam dalam perlembagaan. Jadi kalau ikut kepada cadangan pindaan Akta 164, pihak yang memeluk agama Islam terpaksa menyerahkan segala urusan berkait dengan status perkahwinannya, pengagihan hartanya dan juga pelbagai perkara lain, semua ini diurus tadbir di bawah mahkamah sivil. Yang saya kira dengan statusnya sebagai seorang Islam, itu adalah sama sekali tidak adil. Seterusnya, pindaan 164 ini sangat berkait rapat dengan penambahbaikan netmen keluarga Islam negeri-negeri yang pada pandangan saya masih belum dapat memenuhi lakuna undang-undang berkait isu pasangan bukan Islam yang salah seorangnya memeluk Islam sebagaimana yang cuba diselesaikan melalui Akta 164. Dan dalam isu ini, status perkahwinan, kedudukan anak-anak daripada sudut agama, penjagaan dan nafkah serta pengagihan harta semasa perkahwinan perlu diselesaikan berdasarkan suatu kaedah yang lebih wajar. Setakat ini banyak kes tidak dapat diselesaikan kerana masih terdapat kelompangan undang-undang, terutamanya tiada peruntukan khusus dalam enactment keluarga Islam negeri-negeri, melainkan satu peruntukan umum yang jelas dalam perlembagaan, iaitu artikel 121 dalam kurungan 1A yang memperuntukkan mahkamah tinggi tidak mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa mahkamah syariah. Walaupun dengan ada peruntukan artikel 121 dalam kurungan 1A ini, kuasa pembubaran perkahwinan oleh mahkamah syariah masih lagi tidak diiktiraf dan diterima pakai oleh mahkamah sivil apabila permohonan dibuat oleh pihak yang menganut agama Islam di mahkamah syariah. Ini adalah sebagaimana suatu kes yang telah pun diputuskan di dalam mahkamah persekutuan. Ianya tidak mengiktiraf keputusan yang telah dibuat oleh mahkamah syariah, iaitu berkaitan dengan pembubaran perkahwinan pasangan bukan Islam selepas ia telah memeluk agama Islam. Sehubungan itu, saya mencadangkan satu jawatan kuasa khas melibatkan semua negeri dan juga semua stakeholder melibatkan Akta 164 perlu diwujudkan bagi membincangkan isu ini agar berlaku penyelarasan antara Akta 164 dan enactment keluarga Islam dengan negeri-negeri dengan turut mengambil kira artikel 3, 11 dan 121 dalam kurungan 1A Perlembagaan Persekutuan. Semoga isu yang sudah bertahun-tahun digantung tidak bertali ini dapat diselesaikan segera berteraskan kebajikan, kemaslahatan dan keadilan kepada kedua-dua pihak, dan semoga dilema pasangan-pasangan berkenaan dapat ditamatkan secara harmoni serta semua pihak dapat terus menunaikan dan tidak mengabaikan tanggungjawab ikatan kekeluargaan. Seterusnya, sedikit berkait dengan dasar dan pelan tindakan keluarga negara. Penetapan sasaran penyertaan 59% daripada wanita dalam pasaran kerja dalam rancangan Malaysia ke-11 adalah suatu harapan dan cabaran besar untuk wanita-wanita di Malaysia. Dan berdasarkan populasi dan guna tenaga Malaysia 2015, populasi umur bekerja 15 hingga 64 tahun daripada 21.39 juta orang tenaga kerja, 10.29% adalah wanita, hampir 50%. Dan daripada angka ini, 5.57 juta orang terlibat sebagai tenaga buruh dan 4.72 juta orang terlibat sebagai pekerja di luar tenaga buruh.
Jadi saya kira angka 10.29 juta tenaga kerja wanita adalah suatu angka yang sangat besar. Dan saya yakin mereka ini terdiri daripada golongan wanita yang masih reproduktif dan memikul tanggungjawab besar di tempat kerja dan juga di rumah. Justru, saya yakin mereka semua ini memerlukan sistem sokongan yang mampan bagi membolehkan mereka terus konsisten menjadi penyumbang dalam memacu pembangunan negara di samping tugas teras membangun dan mendidik keluarga di rumah. Dan jika kita lihat daripada angka tadi, majoriti tenaga kerja wanita adalah sebagai tenaga buruh, iaitu seramai 5.57 juta orang. Saya yakin mereka tidak mampu memiliki pembantu rumah tetap atau menghantar anak-anak ke tadika ataupun taska ataupun nursery yang kondusif kerana kekangan kewangan. Ramai yang memilih untuk menghantar anak-anak ke rumah individu suri rumah yang bersedia untuk mengasuh. Dan pilihan juga ini dibuat untuk mengelakkan suasana penyakit demam dan selsema yang mudah berjangkit di taska kerana bilangan anak-anak yang ramai. Justru, saya mencadangkan agar pihak kerajaan mengambil usaha yang lebih sistematik dan agresif mendaftarkan dan menyediakan skim-skim dan insentif-insentif bagi menggalakkan wanita yang bertugas sepenuh masa sebagai suri rumah untuk menjana pendapatan tambahan dari rumah dengan menyediakan perkhidmatan asuhan kanak-kanak. Suka saya juga mencadangkan agar pusat khidmat dobi di tempat kerja dengan khidmat membasuh, melipat dan menggosok pakaian dengan kadar bayaran yang sesuai. Dan juga anak-anak perlu diberi pendedahan dan kefahaman dan diperkenalkan dengan kerjaya ibu masing-masing dengan mungkin diperkenalkan program Mum's Office ataupun Mum's Second Home. Dan kerajaan juga perlu memantau pihak swasta terutamanya agar mereka turut bersama-sama kerajaan untuk menjaga kebajikan pekerja-pekerja wanita. Selain daripada memberi mereka gaji yang setimpal, perlu ada inisiatif dan insentif agar pihak swasta ini turut sama-sama membantu wanita sebagai tenaga kerja negara. Seterusnya, kedua yang terakhir, iaitu pemakaian common law di Malaysia. Kita sedia maklum bahawa Seksyen 31 Akta Undang-Undang Sivil 1956 memperuntukkan pemakaian common law England dan kaedah equity sebagaimana yang ditadbir di England pada tarikh-tarikh tertentu, misalnya di Malaysia Barat pada 7 April 1956. Seksyen 5 Akta tersebut juga memperuntukkan pemakaian undang-undang seperti yang ditadbir di England pada tarikh akta itu dikuat kuasa dalam bidang perkongsian, perbadanan bank, urusan bank dan sebagainya. Dan sebenarnya banyak yang telah ditulis dan diperkatakan berkenaan dengan peruntukan ini. Rata-rata pendapat yang disuarakan adalah bahawa peruntukan ini patut dipinda agar pertama, undang-undang di seluruh Malaysia menjadi selaras. Kedua, mahkamah di Malaysia boleh memakai prinsip-prinsip yang datangnya bukan sahaja daripada England. Ketiga, prinsip-prinsip yang berkembang selepas tarikh itu boleh dipakai juga. Yang keempat, undang-undang tempatan khususnya prinsip-prinsip hukum syarak juga boleh turut terpakai. Dan merujuk kepada kenyataan tersebut di atas, Tun Abdul Hamid Muhammad, iaitu bekas Ketua Hakim Negara, berkata, rasanya pandangan itu tidak boleh dipertikaikan. Bagi saya, bukan sangat untuk memerdekakan kehakiman, bukan sangat kerana identiti nasional, bukan kerana anti bekas penjajah, tetapi lebih dari itu kerana kesesuaian prinsip-prinsip yang mungkin sesetengahnya telah lapuk itu berada di negara kita kerana ia adalah undang-undang yang semenjak 1956 lagi. Dan di samping itu terdapat satu golongan
yang antaranya satu isu saja lagi. Termasuklah Prof. Ahmad Ibrahim yang sangat vokal dalam mendesak pemansuhan peruntukan akta undang-undang sivil tersebut itu dan menggantikan dengan hukum syarak yang sebelum kedatangan British adalah undang-undang tempatan negara kita. Dan terbaru perkara ini diulang sekali lagi di dalam suatu ucap tama dan dinyatakan oleh bekas ketua hakim negara juga, iaitu Tun Datuk Seri Ahmad Fairuz, yang mengatakan Seksyen 3 dan 5 Akta Undang-Undang Sivil 1956 hendaklah dimansuhkan dan diganti dengan undang-undang yang lebih sesuai kerana ia disifatkan sebagai undang-undang yang lapuk dan antik. Jadi di sini saya mencadangkan pihak kerajaan secara lebih serius melihat kembali Seksyen 3 dan 5 Undang-Undang Akta Sivil tersebut dan ia dimansuhkan dan diganti dengan peruntukan yang lebih sesuai dengan keadaan hari ini dan badan kehakiman kita yang lebih wibawa. Yang terakhir saya ingin menyebut tentang suatu laporan hasil temubual The Malaysian Insight pada 17 April 2017 dengan seorang yang tidak asing iaitu Kasim Ahmad. Dan artikel ini bertajuk Governments have no business meddling in Islam. Dan kenyataan yang dicatat di dalam artikel tersebut iaitu kenyataan daripada Kasim Ahmad, kita perlu meminda perlembagaan agama persekutuan dalam perlembagaan mesti dikeluarkan. Kerajaan mesti adil. Negara tidak mempunyai agama. Hanya rakyat mempunyai agama. Ini jelas saudara Kasim Ahmad telah mengganggu gugat suatu salient features ataupun suatu ciri penting yang diletakkan di artikel 3 perlembagaan persekutuan. Dan saya kira tidak ada sesiapa pun berhak untuk mencadangkan agar artikel 3 itu sama sekali dihapuskan. Jadi saya kira kerajaan hendaklah mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang yang sebegini yang seringkali mengganggu gugat negara dengan statement-statement yang begitu ekstrim dan radikal, yang sebelum ini terkenal sebagai anti hadis dan selepas itu beberapa statement yang agak radikal dan ekstrim dan kali ini cuba untuk mengganggu gugat artikel 3 perlembagaan persekutuan yang telah diperakui semenjak sebelum penjajah dan sehinggalah selepas penjajahan, sewaktu penjajahan dan selepas itu ianya dikekalkan. Sebab memang Islam ini diakui dalam cases sebagai agama, is law of the land, dan sebab itulah ia dikekalkan di dalam artikel 3 perlembagaan sebagai ianya adalah agama persekutuan. Jadi dengan tersebut saya dengan ini menyokong penuh titah ucapan diraja. Dengan demikian, sekian terima kasih. Terima kasih.